Bekas pemain bola sepak Persatuan Bola Sepak Johor era 1982 dipilih sebagai calon Perikatan Nasional PN untuk bertanding pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri PRK Dun Mahkota yang akan diadakan pada 28 September ini. Pengumuman itu dibuat setiausaha agongnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Muhammad Haizan Jaafar, 61 tahun, adalah ahli jawatankuasa Bersatu Keluang dilahirkan di Layang Layang. Beliau adalah bekas pemain bola sepak bersama Johor FA era 1982 dan pernah mewakili Johor dalam kejohanan Piala Razak dan Piala Presiden.